Ha, dia rasa hidup tak ada masalah, dia nak pergi kubur, dia nak cari berkat. Dan kalau kita lihat di sebahagian negara di India umpamanya, memang kubur yang dianggap sebagai kubur soleh, memang dia pagar siap-siap, memang dia tawaf, memang dia buat pemujaan tertentu, dia nazar di situ. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Jadi dah mirip Hindu lah, macam Hindu lah, sebahagian tempat lah. Hatta di sebahagian negara Islam pun sama. Di Yaman pun ada juga kuburan dalam masjid. Tiap-tiap hari Jumaat dia akan berkhusu-khusu. Dan ada upacara tertentu di situ. Hatta di Indonesia pun, bila dia buat hal-hal tertentu, ada kubur, dia adalah upacara-upacara yang seumpama itu. Jadi dia memang membesar-besarkan. Nabi SAW jelas antaranya dalam Sahih Bukhari. Pasal apa Nabi pun ingat selalu tentang hal-hal seumpama ini. Kubur amat dekat dengan kesyirikan. Pasal asal-asal agama semua berhala kubur. Nabi Nuh AS, dia mati meninggalkan beberapa anak murid yang soleh. Bila anak murid dia tu mati, penganut-penganutnya, pengikut-pengikutnya, apa dia buat? Dia buat gambar letak kat kubur. Lepas tu gambar pun, Nabi SAW ada banyak larangan. Sehingga Nabi larang gambar ni. Asyadun nasu azaban yawman qiyamah al-musawwirun. Kailalahum ahayu ma khalaqtum. Dah ada Musa pada Ibn Mas'ud. Betul Imam Nawawi, dia karang Riyadus Salihin, memang ada satu bab, bab pengharaman gambar. Dalam kitab fiqh memang, bila kita belajar dalam kitab Zina wal libas, bab perhiasan dan pakaian, memang ada dibahaskan tentang surah, ahkam surah. The Islamic jurisprudence of pictures, memang dibahaskan bentuk macam mana gambar dilarang. Dan ulama ada banyak teori, tapi semuanya menjurus kepada larangan Rasulullah SAW tentang gambar. Gambar, patung, kubur, dia tiga ni semua menjurus kepada kesyirikan kalau tidak betul-betul ikut syariat. Pasal awal-awal dulu penyembahan berhala mula dengan benda ni. Dia buat gambar letak kat kubur. Lepas tu dia sembah dan dia mendatangi pada hari-hari tertentu. Lepas itu dia buat patung pula letak kat kubur. Lama-lama dia sembah. Berarti Islam walaupun bersabit dengan pensyariatan sendiri, tuan-tuan, semayang jenazah umpamanya, pasal apa tak ada rokok, tak ada suri, kalau ada apa masalah, tak ada apa masalah. Tapi supaya tidak terlihat agama ini sujud dan rokok kepada orang yang telah mati. Dan bukan hanya Allah Ta'ala larang sujud dan rokok kepada orang mati dalam konteks semayang jenazah, hatta di kubur pun tak boleh semayang semayang yang ada rokok dan sujud. Tak nak bagi nampak Islam ni sampai macam tu. Sebab Allah Ta'ala tak redha mukaddimah-mukaddimah kepada kesyirikan. Sebab itu ulama buat satu pengkedaan, zasadu zara'i. Mana benda yang membawa kepada natijah yang buruk mesti ditutupi awal-awal. Itu dia panggil sadu zara'i. Dia ambil di atas pendekatan Allah, benda yang Allah Ta'ala larang, kadang-kadang bukan hak tu Allah Ta'ala larang, tapi awal lagi pun tak boleh. Dan sebagai larangan yang tidak bersabit dengan ketauhidan, bersabit dengan muamalah dan kelakuan kita seperti berzina, Allah Ta'ala tak kata jangan berzina. Tapi Allah Ta'ala kata la taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Sadu zara'i, semua benda yang membawa kepada zina adalah haram, bukan zina saja. Kan? Nabi sebut ada tujuh dosa besar. Dan Nabi tak kata jangan kamu buat dosa besar ini. Tak, tapi Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqah. Dah di Bukhari Muslim. Bila kita belajar bab dosa besar, tidak ada hadis lebih besar daripada hadis ini. Hadis Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah. Yang Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqah. Hendaklah kamu menjauhi tujuh dosa yang besar. Bukan tak buat. Bukan jangan buat, tapi menjauhi. Suruh duduk jauh. Faham? Jadi ulama buatlah satu pengkaitan, satu zarah. Kullu ma yatawassalu bihi ila al-haram fa huwa haram. Wa kullu ma yatawassal bihi ila al-qurba fa hiya qurba. Benda-benda yang membawa kepada haram adalah haram. Itulah maksud. Dia panggil sadu zara'i. Pasal Nabi kan dah pesan kepada kita, sallu alayya, selawatlah kepada tu, fa inna salatakum tabluuni. Kemudian dia berpesan dalam buku berkenaan, la tataghalau fi ta'zimir rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu melampau dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi pun tidak membenarkan sedemikian.
Jadi berhati-hati dengan kuburan dan seumpamanya. Mempercayai dan mendatangi dukun. Kalau di sebahagian negara Arab, tuan-tuan, memang ada upacara-upacara tertentu. Bukan kata dia duduk minum arak atas kubur apa gitu, tidak. Tapi dia berkosidah, dia duduk nyanyi. Jaduk Yohanana macam tu. Jadi kosidah pula kat kubur, kita pelik juga kan. Sedangkan kubur ni tempat untuk kita beribadah, tempat untuk kita dipanggil mawaizah. Di sisi ulama-ulama syarak, kubur ni hanya ada dua fungsi. Pertama, untuk kita berdoa kepada orang yang mati. Yang kedua, untuk kita dia panggil al-ittias. Mana kita insaf, mengisafi diri lah. Osman bin Affan, dia selalu pergi kubur, tapi apa yang dia buat? Dia menangis kerana mengisafi diri. Sehingga kata maulanya, pemain diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, baka hatta yabulla lihyatahu. Dia menangis sehingga basah janggutnya. Pasal itu tujuan. Innahu inni qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Dah hadis Abi Daud daripada Buraidah, Nabi kata, dulu aku tak pernah kamu ziarah kubur, lalu aku dah pernah. Ziarahlah, Nabi kata, kerana ia akan memberi tazkirah kepadamu kepada kematian, kepada hari kiamat. Memang itulah tujuan utama pergi kubur, tengok esok aku nak mari sini lah ni. Inilah tempat aku paling besar sekali. Lepas kan. Kalau kita ada rumah yang besar, ni rumah kita yang paling akhir. Kan? Kalau kita ada kereta besar, tu keranda orang nak bawa pergi kubur tu kereta kita esok. Kan? Tak ada isteri yang ramai, itulah isteri kita esok kat dalam kubur tu, amal soleh kita.